الشيطان الرجيم <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم

يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا ياتوك رجالا وعلى كل ضامر واذروا في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل غامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم Hello.

فكلوا منها وأطعموا الْبَابَ 我有。When you Ya, perhatikan. Hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat yang telah kita baca barusan adalah satu, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengumumkan mengumumkan kepada seluruh umat manusia baik yang sudah ada waktu itu ataupun yang belum tentang wajibnya beribadah haji Maka Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke puncak gunung Abi Gubais yang berada di kota Mekah. Kemudian beliau berseru membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Wahai seluruh umat manusia telah diwajibkan atas kalian beribadah ke Baitullah tanah suci Mekah maka qadarullah seruan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut sampai ke seluruh pelosok dunia tanpa kecuali dan didengar oleh seluruh manusia yang ada di dunia saat itu dan yang belum lahir ke dunia atau masih di alam arwah, maka barang siapa yang menjawabnya, berarti dia akan bisa beribadah haji ke Mekah, berangkat ke tanah suci, baik manusianya yang sudah hidup waktu itu ataupun yang akan hidup. Termasuk kita semua, bahkan anak cucu kita semua, sampai hari kiamat. Mereka yang menjawab pasti akan ada nasibnya berangkat ke tanah suci. dan yang tidak menjawab seruan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut maka mereka tidak akan ada nasibnya bisa berziarah ke tanah suci melaksanakan ibadah haji semoga saja kita semua adalah termasuk mereka yang menjawab seruan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut sehingga kita dibisakan Allah berangkat ke tanah suci Mekah dan berziarah ke tanah suci Madinah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi haji yang mabrur, mabrurah, makbul dan makbulah. Allahumma amin ya rabbal alamin bijahi tohal amin sallallahu alaihi wasallam. Dan ada nasibnya bisa ke tanah suci Mekah itu tergantung berapa kali menjawabnya saat itu, yang menjawabnya satu kali ya, berarti nasibnya satu kali. Menjawabnya dua kali, berarti dua kali nasibnya. Tiga kali, begitu pun seterusnya. Hal kedua adalah Pelaksanaan ibadah haji itu baik dengan cara di jalan, berjalan kaki. Wa'ala kulidomirin dan menunggangi Binatang peliharaannya, atau kalau sekarang, adalah kendaraan. Pertanyaannya, lebih baik mana? Lebih utama, mana antara berangkat ibadah haji, jalan kaki, atau naik kendaraan? Jawabannya: ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat para ulama. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan beberapa orang ulama lagi yang lainnya mengatakan yang lebih utama itu beribadah haji dengan cara berjalan berjalan kaki ini sesuai dengan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma la tusaddur rihal illa ala salah sati masajida. Tidak boleh dijadikan beban yang memberatkan bepergian kecuali untuk mendatangi tiga masjid Masjid di Haza, masjidku ini, kata Nabi, maksudnya adalah masjid Nabawi yang ada di Kota Madinah, al-Munawwaroh, wal-masjidil Haram dan masjidil Haram yang ada di Mekah, wal-masjidil Aqsa, dan yang ketiganya adalah yang ada di Palestina, yaitu masjidil Aqsa. Jadi, mabhum. Hadis tersebut adalah boleh melakukan perjalanan yang memberatkan, atau menjadi beban. Baik biayanya ataupun caranya, untuk mendatangi tiga masjid tadi, walaupun harus menghabiskan biaya yang cukup besar. sekalipun habis hartanya untuk ke masjid yang tiga itu nggak apa-apa apalagi yakin sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad an-nafaqatu fil hajj kan nafaqati fi Ad-dirhamu bisab'i mi'ati Nabi bersabda, biaya untuk ibadah haji sama dengan biaya jihad bisabirillah. Satu dirhamnya dibalas 700 kali lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada orang yang nekat, dia jual sawahnya atau bahkan rumahnya tanpa menyisakan sedikit pun hartanya. Untuk apa? Untuk ibadah haji, untuk saking inginnya ke Mekah, karena yakin orang itu dilakukan. Ternyata pulang dari tanah suci diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar. Tanahnya yang dijual bisa punya lagi. Rumahnya yang dijual bisa punya lagi, bahkan lebih luas, lebih besar. 700 kali lipat. Dalam hadisnya dikatakan seperti itu. Tetapi bagi yang ragu, apalagi tidak yakin jangan. Jangan. Karena akibatnya fatal. Dia habiskan hartanya tanpa disisakan sedikit pun untuk ke Mekah, tapi dia ragu dan atau tidak yakin bahwa itu akan diganti oleh Allah SWT. Bahaya itu. Bahaya. Lebih baik jangan. Kalau ragu atau tidak yakin, lebih baik jangan. Karena itu malah akibatnya bisa-bisa hartanya habis dan nanti tidak diganti Maka sengsara dibikin sendiri Paham? Nah. Ada yang berjalan kaki Satu tahun Baru sampai itu, ke Mekah Ada yang pakai sepeda Sepeda goyes itu silakan, nggak apa-apa. Ya. Untuk menuju masjid yang tiga itu, masjid apa saja? Coba sebutkan. Yang ada di mana, sebutkan juga kotanya. Coba ulangi. Satu, dua, tiga. Nah. Itu boleh dilakukan dengan memberatkan sekalipun, atau terbebani, karena padilah atau keutamaannya sangat menggiurkan. Satu rakaat di Masjidil Haram di Mekah itu. Sama dengan seratus ribu rakaat di luar Masjid Al Haram, satu rakaat di Masjid Nabawi Madinah itu sama dengan sepuluh ribu rakaat di luarnya, dan satu rakaat di Masjidil Aqsa sama dengan seribu rakaat di luarnya ada riwayat mengatakan sama dengan 500 rakaat di luarnya. Sedangkan Imam Malik radhiyallahu anhu itu berbeda pendapat. Menurutnya Beribadah haji ke tanah suci menggunakan fasilitas kendaraan, baik darat, laut, ataupun udara, itu adalah lebih baik karena lebih memperlihatkan rasa syukur atas segala nikmat Allah buat apa jalan kaki menurut Imam Malik? Kalau ada kendaraan. Itu berarti tidak bersyukur atas nikmat Allah. Diberi motor, dibeli mobil, bisa naik kereta api, bisa naik pesawat terbang umpamanya. Tapi tidak, malah jalan kaki itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Menurut siapa, Imam Malik? Nah, jadi gunakan segala fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita. Punya pakaian bagus pakai niatnya ibadah. Kenapa kita terlihat dekia, lusuh, kucel, pakaian, sompang camping umpamanya. Sedangkan punya yang bagus. Nah itu tidak bersyukur menurut Imam Malik. Alasannya takut dibilang terlalu gaya, takut dibilang pamer. Itu ketakutan yang salah. Cucu Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, Karol Majah anhum. Itu kalau berpakaian sangat mewah. Gaya Necis, gitu. Suatu hari Imam Hasan dengan pakaiannya yang Bagus, yang mewah Menarik perhatian Setiap yang Bertemu, yang memandang Bertemulah dengan seorang Yahudi Dalam keadaan berpakaian Yang lusuh Si Yahudi Berkata Wahai Imam Bukankah Islam itu mengajarkan sederhana, tidak bermewah-mewahan? Maka Imam Hasan menjawab, "Saya bukan bermewah-mewahan, apalagi berlebih-lebihan, tetapi ini adalah gambaran bagaimana nanti di akhirat." saya dengan iman Islam saya akan lebih daripada ini mewahnya gayanya necisnya dan kamu dengan kekafiranmu pun akan lebih daripada itu nanti di akhirat lusuhnya kucalnya dekilnya langsaknya. Nah artinya adalah nggak usah kita itu menampilkan kesederhanaan yang yang tidak sesuai dengan keadaan kita. Artinya kita mampu untuk berpakaian baru bagus, tapi kita malah memakai yang sederhana bahkan jelek lah umpamanya nah, agar dibilang kita itu konaah tawadu. Nah itu kurang bagus. Kecuali kalau memang keadaannya begitu, kalau mampunya ya begitu. Nggak ada lagi yang lebih bagus saya berpakaian cuman ini. Yang sudah lusuh ya itu nggak apa-apa. Kalau punya sarung BHS, kenapa nggak dipakai? Alasannya takut dibilang Ria Biar saja orang lain menyebut kita ria, asal kita yang nggak ria. Biar saja orang lain menyebut kita sombong, yang penting kita nggak sombong. Kita nggak sombong. Paham? Padahal punya pakaian yang baju yang bagus, tapi dia pakai yang yang lusuh biar dibilang tawadu atau e, kona'ah. sedangkan di lemarinya ada itu salah salah yang bagus itu kan kona'ah menerima apa adanya ya adanya yang bagus pakai yang bagus kenapa cari yang jelek kalau punyanya yang jelek ya udah pakai juga itu kenapa cari yang bagus kalau memang tidak mampu Yang tidak boleh itu memaksakan diri di luar batas kemampuan. Paham, jadilah orang yang bersyukur. Gunakan segala nikmat Allah. agar nikmat itu terus ditambah, ditambah. Baik, kesimpulannya adalah pendapat Imam Syafi'i ibadah haji berjalan kaki lebih utama. Pendapat Imam Maliki beribadah haji dengan menaiki tunggangan atau kendaraan itu lebih baik daripada berjalan kaki. Pendapat yang ketiga adalah menjamu, menghimpun pendapat yang dua tadi. Bagi mam yang mampunya jalan kaki, ya jalan kaki, jangan memaksakan untuk naik kendaraan kalau tidak mampu. Yang mampu naik kendaraan, ya jalan, jangan jalan kaki agar bersyukur. Jelas, wallahu a'lam Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.